Halo, selamat pagi, masih baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di dunia lawas, dunianya barang bekas, yang tentunya barang-barangnya sangat berkualitas, yang ada di Jalan Pitara Pancoran Mas, Kota Depok. Buat masih baik semua yang ingin ke dunia lawas, kalau dari arah Jakarta naik kereta bisa turun di stasiun Depok Baru. Lanjut sambung dengan mobil warna biru D07 jurusan Depok Citayam, langsung turun depan toko Dunia Lawas, atau hubungi kita juga bisa by WA di nomor yang ada di layar. Oke, masih baik. Hari ini kebetulan kita nih sedang packing. Kita perlihatkan sedang packing kursi makan. Ini yang kemarin dulu pernah kita review. Ini akan segera dikirim ke Jawa Tengah, entah Solo, entah Jogja nih, tergantung pemiliknya rumah yang mana yang mau dikirim. Ya, ini dia barangnya, 4 kursi, mejanya ada di dalam. Semua kita bungkus ya, seperti ini model packingan Dunia Lawas, masih baik semua. Nanti bisa kita lihat di dalam barang lainnya yang akan segera kita kirim juga. Kemudian, masih Mbak E semua, kita punya satu barang. Ini baru selesai, kemarin sempat saya review, tapi belum diapa-apain. Nah, ini dia. Ini meja makan. Kemarin ini masih polos. Belum dipelitur. Nah, ini sekarang sudah dipelitur. Panjangnya hampir 180. Nah, ini bisa di perbesar dan diperkecil karena ini ada sambungannya masih ya. Ini masuk ke dalam nih dua ini. Ini kondisinya seperti ini. Ini belum ada belum terjual maksudnya. Nah, ini dia. Jadi buat masih baik semua yang ingin kursi makan, meja makan kursi 6 yang bisa dilipat, ya ini dia. Ya, kursinya memang belum selesai dipernis. Nanti ini kita pernis warna senada, atau boleh juga barangkali masih Bae ingin custom warnanya diganti hitam misalkan. Nah, ini bisa karena kursinya sudah agak hitam, jadi tinggal mejanya aja dipernis warna hitam. Oke, ini meja makan kita. Kemudian kita yuk masuk ke dalam. Nah, ini kita sebenarnya punya juga nih barang nih, kursi kayu nih ya. Kalau dari motif sih motifnya motif jati, tapi ini belum diapa-apain masih baik. Jadi ini yang 3 seaternya 1, yang 1 seaternya ada 3. Ini dia. Nanti ini rencananya mau kita ganti jati semua nih. Ini kita hilangin nih. Kita ganti dengan jati supaya lebih mantap. Nah, tadi sudah tersuting nih sekalian. Ini kebetulan juga sudah sold out. Yang berbelanja kalau nggak salah Ciawi, orang Ciawi, Bogor. Ini, oke, kita masuk lagi. Masih baik, kita lihat nih barang kita yang ada di dalam. Nah, ini ada beberapa lemari yang baru jadi. Masih baik semua. Nah, ini dia lemari kita baru jadi. Oh, ini nih. Ini juga nih yang kemarin kita sempat review. Ini sudah masuk ke dalam. Ini juga sudah sold out nih. Sudah sold out. Nah, kemudian ini dia yang kita punya nih, lemari dua pintu. Nah, ini dia. Lemari dua pintu. Ada juga ini kursi meja belajar nih, meja belajar dulu nih. Nah, ini ada rodanya nih. Nah, ini bisa diperbesar, ini jati nih. Tuh, bisa diperbesar. Nah, ini buat anak atau buat orang dewasa juga boleh, karena ini bisa lebar. Jadi buat masih Mbak E yang butuh meja belajar jati tidak terlalu besar nih, ada di sini. Kemudian, nah, ini lemari dua pintu. Ya,
kondisinya juga sudah baik, ini sudah dipelitur, sudah diperbaiki, dalamnya juga semua sudah siap pakai lah, sudah siap pakai. Kunci-kuncinya juga lumayan nih. Nah, ya kondisinya sekitar, kalau ini kondisinya sekitar 85% lah, baik. Kemudian kita ada lagi lemari dua pintu juga nih di belakang. Kalau ini dua-duanya sudah sold out, ini dua sudah sold out, yang kemarin kita review di video kemarin yang kita obral, nah ini dia dua sudah terjual. Nah ini lemari jati dua pintu, cerminnya juga masih bagus, kondisinya sangat baik, ini masih baik semua, ini juga fituran ulang semua, kondisinya sangat bagus. Ini juga jatinya juga lumayan, walaupun tidak tua banget, ini ya kalau boleh dibilang mah ya STW lah, setengah tua ya. Kayunya kombinasi ini ada kayu tuanya, tapi di bawahnya ini jatinya jati muda ya. Ini juga masih lemari kita dua pintu, tingginya 170. Oke, ini dua lemari yang kita punya. Terus kita juga punya sebetulnya, oh ini nih, ini buffet zaman dulu banget nih. Nih, tua banget sih enggak ya, STW lah ini. Ini jati ya, semua nih kondisinya ini ya sekitar 80% baik ini. Panjangnya hampir 182 meteran nih, panjangnya 2 meter. Panjang 2 meter, kondisinya bahan juga kayu jatinya juga bagus. Ini semua masih lengkap. Tinggal barangkali nanti ditambahkan beberapa kunci. Oke. Okay. Nah, itu dia masih Mbak E semua barang yang lain yang kita punya. Sebetulnya masih banyak. Kalau bisa kita mundur yuk, ini kita lihat supaya terlihat ya. Barangkali ada yang cari juga nih meja-meja besar, Pak. Nah, ini besar nih. Ini panjangnya hampir 1, ini 120, kesananya 1 meter. Jadi dia dua bukaan ya, dua pintu. Jadi kalau misalkan mau dibuat meja makan, sebetulnya ini bagus nih. Dua pintu nih. Ya, dua pintu bisa terlihat ya. Nah, ini. Tapi ini multiplex dengan HPL. Ini panjangnya kalau bisa dilihat tuh sampai sini nih. Panjangnya nih. Nah, sampai sana tuh panjangnya. Jadi kalau buat meja makan sebetulnya bagus. Ini buat naruh piring atau dan apa sejenisnya juga. Ini ada dua unit kita. Ada dua unit. Kondisinya ya sekitar 90%. Karena ini sebetulnya bukan barang bekas, ini barang baru. Oke. Masih kemudian, nah ini dia nih. Ada kita yang bungkus. Dibungkus-bungkus nih. Nah, ini juga sama nih. Ini yang akan kita kirim juga ke Jawa Tengah. Temennya yang tadi yang di depan. Kemudian, nah ini masih ada lagi nih beberapa barang. Nah, kaset-kaset juga kita punya nih. Kaset, ya video juga kita punya, apa LCD. Video-video juga apa nih, kaset apa nih kalau gini nih ya. Kaset video kita nih, zaman dulu nih. Keroncong, nah buat masih mbak yang hobi keroncong nih, bisa kesini nih. Kemudian sekalian kita puterin ini masih. Nah, kalau yang mau cari kandang burung juga boleh. Nih. Sama nih, ini kondisinya juga baik ini. Kalau ukurannya berarti ukuran berapa nih? A4. Ukuran 40. Nah, ini ukuran 40. Dua-duanya ukuran 40, biasanya buat burung cicak hijau kalau nggak salah ya. Tidak hijau atau yang sejenisnya lah, yang burungnya tidak terlalu besar. Nah, ini barang-barang kita semua yang masih tersisa nih, masih baik semua. Nah, ini. Nah, ini juga sama nih. Ini sama dengan yang belakang tadi yang mau dikirim. Oke, masih baik semua. Demikian review dari Dunia Lawas. Semoga apa-apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan masih baik yang membutuhkan barang-barang yang tadi kita review, datang aja langsung ke Dunia Lawas.
kebetulan harganya sekarang juga lagi agak kita turun-turunin nih, karena kita dapat barangnya juga tidak terlalu mahal. Oke, Mas E, Mbak E semua, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk kita semua.